Tapi kan karena dia bingung mau pulang kemana, ya udah akhirnya aku cariin dong mas. Karena kan dia perempuan, kasihan dong. Ya tapi nggak usah dibantu sama dia juga. Tolong dong. Terus kenapa sama dia? Aku tahu dia suka sama kamu. Dia pasti ada maksud nggak baik nih. Kita udah nikah berapa tahun? Aku cuma mau minta waktu sama kamu, sama anak-anak kita. Aku nggak mau kayak sekarang. Kamu kerja di kantor bareng mantan kamu. Apa susahnya sih kamu keluar dari kerjaan kamu ya? Yang udah mulai ngaco ya. Lah, kamu kan udah punya pacar, ya udah sama pacar kamu aja. Kamu udah punya cowok tau. Okay. Mbak, hidup ini sementara. Kalau hidup kamu cuman kamu pakai buat nyakitin orang gimana? Enggak, Mbak, enggak. Enggak, Kak. Apa perlu? Kamu mau jadi istri kedua aku? Aku mau jadi. Tolong dong, aku support, Bu. Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, saya. Dia cuma ngaco kalau ngomong. Cuma ngaco kalau ngomong. Aku enggak ngelakuin apa-apa. Aku gak ngelakuin apa-apa. Maksa banget. Nurul, udah tinggalin aja laki-laki kayak gini, ngapain sih? Lu, diam ya. Kayak gini, gue gak ada urusan sama lu ya. Loh, lu buat dia nangis terus, gak bisa bahagia. Lo, hah? Oh gini mas Tony, udah. Apa perlu aku telepon cowok aku biar aku putus sekarang, biar aku sama kamu? Gak apa. Aku telepon sekarang. Ini cewek. Kapan? Aku telepon sekarang. Dia berani mutusin pacarnya demi dia. Ya ampun, Mbak. Aku telepon sekarang ya. Nggak ngerti deh sama perempuan-perempuan seperti ini. Iya. Oh namanya Bayu. Bayu Love, itu Bayu Love. Halo. Iya ya, kenapa ya? Aku mau kita putus. Aku mau kita putus. Kenapa? Waduh. Aku masih sayang sama Mas Tony. Apa? Hebat. Gila. Aku mau jadi dia, aku mau jadi istri keduanya Mas Tony. Udah, aku mau kita putus. Wah, langsung dimatiin, wah. Kasihan tuh cowok. Mas, denger. Aku udah mutusin cowok aku, Mas. Aku udah ngasih semuanya ke kamu. Gini deh. Aku jelasin ya sama kamu ya. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku kamu itu udah sama kamu. Udah sebatas teman kantor, gak ada lebih. Enggak. Aku udah punya istri, dan aku punya keluarga, dan aku punya anak. Keren, Mas. Terus kemarin kita ngapain selama ini? Ngapain? Kamu jangan ngaco ya, kalau aku gak ngapa-ngapain, sayang. Dia ngaco kalau ngomong. Mas, jadi kamu gak mau sama aku? Enggak. Kamu tetap gak mau? Padahal aku udah ngasih. Udah, itu udah gak mau sama lu. Masih aja ya, gatel bener jadi perempuan. Oke. Kalau kamu gak mau sama aku punya rahasia besar yang kamu gak tahu, Mbak. Rahasia besar yang dia tahu? Iya. Apaan tuh? Yang Mbaknya gak tahu, Mbak Nurul gak tahu. Jadi aku sembarangnya jangan fitnah orang lu. Oke. Apakah orang Mas Tony tetap nggak mau kan sama aku? Bakalan aku bongkar semuanya. Apakah orang yang kamu suruh kita undang ini? Iya. Kita undang saja Alvia. Jangan bilang kamu perempuan yang Nabila bilang. Iya. Aku mau minta maaf. Okay, ini sepupu aku. Iya. Bisa jelasin. Kenapa? Kamu ada hubungan sama. Kamu di sini. Duduk di sebelah. Enggak, kenapa? Ngomong. Terus semenjak pernikahan aku, kenapa kamu gak pernah muncul? Aku gak hadir di pernikahan Mbak. Dan aku kabur dari keluarga ini. Kenapa? Untuk menjaga perasaan Mbak. Udah lah, Mas. Ini siapa kamu nih? Nurul ini siapa kamu, Fia nih? Ini sepupu aku. Sepupu kamu. Jadi gini, Mas. Ngomong aja ngomong. Aku bisa jelasin semuanya. Mau aku yang cerita atau kamu, Mas? Kamu mau cerita apa? Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh. Ini siapa lagi? Ada apa kamu sama sepupu aku? Waduh, ceweknya datang lagi nih. Banyak banget ya, Ton. Kamu diam. Baik, gue coba. Macam apa? Mbak ingat kan? Aku pernah bilang kalau Mas Tony itu nggak baik, Mbak, buat Mbak. Nah, ya udah tahu nggak baik, mending buat aku aja deh. Arep. Ya Allah, kayak nggak ada yang lain ya. Mas Tony itu jahat, Mbak. Mas, kamu inget nggak? Sehari
sebelum pernikahan kamu. Nah. Kamu ngajak aku nikah. Nah, kamu ngajak aku kabur. Dia ngajak aku kabur lari. Oh. Lari. Wes. Bener ini saya. Kamu jahat banget sama aku, saya. Nih, ini sepupu aku. Dia tuh bohong. Aku enggak janji apapun sama dia. Bohong. Aku beneran, aku berani bersumpah, Mas. Dan kamu ada buktinya? Aku punya bukti. Yang dikasih ke kita, tim kita. Iya. Wow. Kita dengarkan saja. Ini coba, buktinya. Coba. Silakan. Kamu denger ya? Nah. Aku tuh rela buat ninggalin Nurul demi kamu. Mas, kamu gila ya? 2 hari lagi kamu pengen nikah. Ya tapi aku sayang sama kamu. Tapi Nurul itu sepupu aku, Mas. Dan aku belum selesai kuliah. Ya aku rela. Nunggu sampai kamu selesai kuliah, baru kita nikah. Aku gak siap, Mas. Aku gak bisa. Maaf. Aku jangan. Aku udah pernah bilang bahwa dia tuh bukan laki yang baik. Buat kamu. Kalau kamu gak bilang sama aku setelah aku nikah. Aku cuma takut. Aku udah rela tinggalin aja demi kamu. Demi kamu kayak gini sama aku. Dengerin dulu aku ngomong. Itu dulu. Sebelum aku nikah sama kamu. Aku gak percaya lagi aku sama kamu. Aku emang ada janji sama dia. Dengerin dulu, dengerin dulu. Itu dulu. Sebelum aku nikah sama kamu, aku janji sama dia. Dan setelah dia meninggalin aku gak tahu dia kemana. Aku setelah dia ninggalin aku gak tahu dia kemana. Dan setelah itu, ya... Aku gak ada hubungan apa-apa sama tapi dia. Tapi emang kamu pernah suka sama sepupunya, calon istri kamu pada saat itu? Pernah janji. Pernah janji, kamu sempat terlibat perasaan sama dia. Kamu akuin aja, itu udah masa lalu. Dulu sempat sayang gitu kan. Dulu sempat tapi gak sampai pacaran maksudnya. Cuma... Kita cuma deket. Oh kamu naksir gitu. Cuman apa namanya? Rul, Mas. Udah tinggalin aja, pilih aku aja lagi sih. Hei. Lah, kenapa? Rul. Aku tuh mau ya, kamu dulu pernah bilang sama aku, pilih dia ini karena dia sederhana kan. Oke, aku sekarang gue mau ninggalin semuanya, gue mau hidup sederhana, gimana? Oh, terima gak? Bukan gitu, maksud aku aja, tapi aku dulu sayangnya sama Tony. Mbak, aku udah pernah bilang, kalau dia itu bukan laki-laki yang baik buat Mbak. Kenapa? Buktinya apa? Mbak tahu. Mau tahu enggak? Iya, boleh. Kenapa gimana? Dia cuma pengen porotin harta Mbak. Aceh kalau ngomong ya. Okay. Ya gini Mas, keluarga kita tuh keluarga yang berada Mas. Iya, ya, oke kita lihat mungkin bukti ini yang bisa memperkuat apa yang dibilang sama aku. Via. Oke kita lihat, coba, cekidot. Hai Vi. Mas Tony, kenapa Mas? Vi lagi di mana, sibuk gak? Enggak kok Mas, kenapa? Oh gak apa-apa, tanya aja. Vi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Bilang apa Mas maksudnya? Itu yang aku cerita soal Nurul dan hartanya. Oh iya Mas, aman. Makasih Vi. Vi, kamu tahu gak sih kalau ortu Nurul mau balik nama tanah mereka buat Nurul? Oh, emang iya Mas? Aku baru tahu ini dari Mas. Iya katanya gitu, enak ya dia, aku jadi mau kayak gitu, hehehe. Kamu? Udah, gak ada kamunya. Udah. Wow. Oh. Jelasin Tony. Bisa gini baca kan Mbak? Gini nih Mas ya. Apa? Ini, aku gak pernah ngechat kayak gini, Ini bukan ngechat aku. Ini kapan? Ini kapan nih? Ini tuh udah beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? Iya. Sorry. Balik lagi. Naikin lagi. Dari gambarnya. Tapi kok ini today? Ya. Lah hari ini dong. Aku percaya sama kamu, kamu gak kayak gitu kan? Enggak. Ini aku screenshot pada saat hari itu. Loh, orang tadi screenshotnya tadi kok sama tim kita atau dikasih ke kita? Barusan kan? Tadi dia ituinnya di depan kalian. Capture tadi kan? Iya. Nah, artinya kan berarti kamu buat screenshot itu tadi dong. Buat chatnya. Yang mana aku pusing. Coba Tony, kamu ngerasa enggak pernah ngechat kayak gitu? Iya, gini deh, Mbak. Aku enggak pernah ngechat kayak gini. Kalau memang itu ada kayak gitu ya mungkin akal-akalan dia, saya enggak tahu gimana. Benar, tapi kamu enggak ada maksud buat morotin hartanya ini. Enggak pernah sama sekali. Ya saya nikah sama dia karena saya cinta sama Mas, dia. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sama aku aja. Aku kesini mau nagihin janjinya Mas Tony. Apa tuh? Aku udah lulus kuliah. Mas, dan aku siap untuk dinikahin sama Mas Tony. Gak bisa. Tapi gue sadar gue masih sayang sama Tiga deh istrinya ada. Wah. Mas
lu sekali lagi, gua akan keluar dari kantor tempat gua bekerja. Mohon, itu masa lalu kita. Kamu kubur dalam-dalam. Aku akan cari pekerjaan yang lain. Asalkan kamu kembali ke rumah dan keluarga kita utuh kembali.